Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan. Awalnya adalah wisdom. Lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali penyair bernama Buleh Shah. Ia lahir di Pakistan 400 tahun lalu, di tahun 1680 hingga 1757. Ini generasi lain dari para sufi yang bukan lagi hanya dari Persia atau Timur Tengah, tapi dari India atau Pakistan. Buleh Shah. Kita kutip puisinya dari buku The Divan of Buleh Shah. Ini bunyinya, bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di candi, tapi di hati manusia, Tuhan bersemayam. Bukan main. Bukan di masjid, bukan di gereja atau di candi, tapi di hati manusia, Tuhan bersemayam. Apa kearifan, apa mutiara yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita coba explore dulu secara ringkas riwayat hidup Buleh Shah. Karena renungan, karena puisi, acap kali hanyalah endapan batin dari sang penyair, sehingga dengan mendalami riwayat hidupnya, kita menemukan sesuatu di sana untuk menafsir renungannya. Buleh Shah, ia hidup di masa-masa yang gelap, di masa-masa yang berat. Ia datang dari keluarga yang ekonominya sangat-sangat bersahaja. Ia teringat sejak masa kecil dibawa ayahnya berkelana ke sana dan kemari hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun lebih rumit dari itu, bukan saja karena kehidupan ekonominya, tapi juga dalam masyarakat India yang berkasta-kasta. Dan ia datang dari kasta rendah. Itu pula yang membuat ia menjadi seorang yang sunyi, yang sering merenung, terutama juga karena disimulasi oleh kesulitan hidupnya. Tekanan ekonomi dan tekanan kasta sekaligus. Yang istimewa dari sang ayah, ia inginkan apapun yang terjadi, anaknya haruslah mengecap pendidikan tertinggi yang ia bisa. Sang ayah mencoba dengan seluruh keterbatasannya membuat Buleh Shah tetap mengecap pendidikan yang tinggi. Ini pula lingkungan yang membuat Buleh Shah berjumpa dengan begitu banyak pemikiran, begitu banyak orang-orang terpelajar, membuka wawasannya. Kesulitan ekonomi, kasta, kesepian, justru itu pula yang menjadi santapan dari batin Buleh Shah untuk tenggelam dalam aneka renungan filsafat, teologi, sufi. Ia baca aneka buku-buku penting soal teologi, soal agama, soal filsafat. Ia berdiskusi dengan begitu banyak guru-guru. Sehingga akhirnya ia memberontak terhadap batas-batas dan sekat-sekat kasta. Ia juga memberontak terhadap tembok-tembok tebal yang memisahkan manusia karena paham agama. Lahirlah Buleh Shah seorang perenung, namun ia memberontak terhadap konvensi di zamannya. Ia pun muncul dengan pemikiran-pemikiran yang begitu lain, begitu bebas. Ya. Tak heran, kemudian ia ditentang oleh begitu banyak pemimpin agama di zamannya. Ketika ia wafat, bahkan ada ulama besar mengatakan
jangan hadir dan jangan makamkan bule sah dengan tradisi Islam. Karena ia dianggap sudah tak lagi hidup dalam tradisi Islam. Namun seperti biasa, ulama pun tidak satu pendapat. Ada ulama besar lainnya juga yang bersedia memakamkan bule sah dengan tradisi agama yang ia yakini. Tak heran, karena itu pula muncul dari seorang bule sah pemikiran yang tadi yang melintasi sekat-sekat agama ataupun sekat-sekat kasta, sehingga ia katakan bukan di masjid, bukan di candi, bukan di gereja, tapi di hati manusialah Tuhan bersemayam. Kita ingin lebih jauh lagi memahami pemberontakan batin dari bule sah ini dalam konteksnya, dalam konteks sosial yang bahkan dunia ukurannya. Di era itu hingga kini, kita tahu telah terjadi 123 perang atas nama agama. Jadi kita lihat, di samping agama ini membawa begitu banyak kedamaian, sejarah juga mencatat di tangan penganutnya yang keras, yang ekstrim, agama pun menjadi ikut bahan bakar peperangan yang jumlahnya sampai 123. Yang paling besar kita tahu adalah perang salib. Ini perang dua agama terbesar. Tak tanggung-tanggung, perang dua agama terbesar ini terjadi berkali-kali sehingga memakan waktu 200 tahun. Ini salah satu perang paling lama dalam sejarah manusia yang justru disebabkan oleh perang yang bahan bakarnya salah satunya agama. Ini terjadi di tahun 1095 hingga 1271. 1095 hingga 1271 itulah perang salib yang membelah dunia saat itu. Kita menyaksikan dalam sejarah betapa era itu. Di tangan kanan mereka teriakkan kesucian Tuhan. Mereka meneriakkan cinta kasih. Tangan kiri mereka saling membunuh. Sehingga dalam perang itu 3 juta manusia mati. Termasuk wanita dan anak-anak. Satu hal yang absurd sekali. Bagaimana mungkin ini? Dua agama yang meneriakkan Tuhan yang maha suci. Cinta yang begitu dalam. Tapi tangan kirinya saling membunuh. 3 juta manusia mati di era tahun 1000 itu yang belum banyak jumlah manusia. Tapi tidak hanya Islam lawan Kristen. Di Kristen sendiri ada Protestan, ada Katolik. Dua paham ini yang sama-sama pengikut dari Kristus, dari Nabi Isa, perang terlibat dalam yang disebut terkenal 30 years of war. 30 tahun perang yang berdarah di Eropa. Ya. Itu tahun 1618. 1648. 30 tahun perang berdarah Katolik lawan Protestan yang menyebabkan matinya 8 juta manusia. Ini sama-sama bicara mengenai Kristus yang suci, yang berkorban karena cinta kasih, tapi dua-duanya terlibat dalam pembunuhan dan 8 juta manusia mati. Tidak hanya di Kristen, juga di Islam. Syiah dan Sunni terlibat dalam konflik dan perang yang juga menyebabkan begitu banyak kematian manusia. Dua-duanya mengatakan, kamilah pengikut Nabi Muhammad, Quran di tangan kanan kami, di tangan kiri mereka terlibat saling membunuh. Dan tidak hanya di Islam, di Kristen juga, di Buddha, di Hindu, di banyak agama lain, bahkan juga di banyak yang non-agama. Ideologi sekuler, itu sama juga situasinya. Satu sisi bicara kemanusiaan, kemajuan, peradaban, cinta kasih, tangan kiri mereka saling membunuh. Nah, inilah konteks yang membuat bule sah memberontak. Tak hanya bule sah yang memberontak, banyak pemikir lain juga memberontak karena mereka melihat ada hati manusia yang sama di sana. Di balik semua perbedaan itu ada hati yang sama-sama kesepian di sana. Apapun agamanya, ia bisa begitu sunyi. Ia ingin dicintai. Ada yang di luar sekat-sekat itu,
yang dalam puisi Bulesa mengatakan, bukan di candi, bukan di masjid, bukan di gereja, tapi di hati manusialah Tuhan bersemayam. Kutipan ini menjadi kuat dikala kita merenungkan ketika oleh penganutnya, sekali lagi oleh penganutnya, agama dibuat ekstrim, dari satu renungan spiritual yang begitu dalam, dijadikan tembok-tembok yang memisahkan manusia, homo sapiens yang satu, dipisah menjadi kau dan aku, kita lawan mereka, tak hanya beda, tak hanya plural, tapi juga kemudian beda menjadi bertentangan, bertentangan menjadi musuh, musuh menjadi konflik, dan perang saling memusnahkan. Nah, itulah renungan penting dari ungkapan metaforik. Ya, kita katakan sekali lagi, ini ungkapan metaforik, ungkapan yang puitik, bahwa bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di candi, tapi di hati manusialah Tuhan bersemayam. Nah, kita di masa kini, kapanpun kita hidup, dimanapun kita berada, kita pun mendalami, kita pun merenungkan, kapanpun kita melihat terjadi perbedaan paham, kita harus juga memahami bahwa di balik semua perbedaan itu, semua kita adalah homo sapiens yang sama, semua kita memiliki hati yang sama. Hati yang kesepian, hati yang ingin mencintai, hati yang ingin dicintai, hati yang oleh Bulesa dikatakan, di sanalah Tuhan bersemayam. Demikian, sampai jumpa.